Assalamualaikum, nama saya Azalia, kelas 4, dari kelas 4 Albatani. Saya, guru adalah orang tua kedua bagi saya, karena ya, gurulah yang membantu saya belajar. Assalamualaikum, aku senang di sekolah di Identik, gurunya baik, sabar, dan nggak pernah marah. Aku senang bermain di sekolah. Menurut saya, guru itu orang yang memberikan kita ilmu dan mengajarkan kita dengan sabar. Terima kasih Bapak dan Ibu guru yang telah membimbing dan mengajariku banyak hal. Aku jadi bisa membaca, menulis, dan berhitung. Jasamu tiada tara. Terima kasih. Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Terima kasih guru-guru, I love you. Arti guru untukku adalah superhero. Superhero untuk menyelamatkan aku dari kebodohan. Dan dia mengajarkan ilmu-ilmu. Dan guru adalah orang yang mengajar dan membimbingku di sekolah. Engkau adalah patriot bangsa tanpa tanda jasa. Terima kasih, guruku. Guru itu adalah sebuah profesi yang mengajarkan ilmu pada anak-anak. Guru itu sifatnya baik, ikhlas, dan penyabar. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru untuk guru-guru Indonesia, terutama guru-guru Identik. Saya senang sekali bisa bersekolah di Identik karena gurunya asyik-asyik. Guru adalah yang membimbing dan memberi ilmu kepada murid-muridnya. Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Terima kasih untuk semua guru yang sudah memberi banyak ilmu dan sudah mengajari aku dengan sabar. Guru itu adalah yang mengajar kita untuk belajar biar pintar dan tahu apa saja yang bisa membantu kita. Guruku adalah orang tuaku di sekolah. Aku sayang guruku. Guru bagiku, guru adalah salah satu pahlawan dalam hidupku. Meskipun tanpa tanda jasa, memberiku ilmu dan membimbingku. Bila aku pandai dan sopan, itu reward baginya. Nasihatmu luar biasa bagiku. Terima kasih Bapak dan Ibu guru. Guru bagi saya itu bagi-bagi ilmu, ilmu yang bermanfaat. Arti guru menurut Aditya, guru itu sabar dalam mengajar, mendidik, membimbing supaya menjadi bisa. Terima kasih Bapak guru dan Ibu guru. Selamat hari guru ya Bapak dan Ibu.